Ini hari sibuk cakap selalu jumpa daripada Aisyawi punya problem. Nampak tak? So, nampak ini lampu, lepas tu handbrake tak function. Ini macam tak bahaya. Kalau jumpa ini lampu handbrake tak lepas, ah, itu bahaya. Mananya handbrake tak lepas, belakang dia tayar lock mati mah. So, kena cek apa loh? Mestilah pasang komputer cek dulu lah. Lepas kita orang cek, problem ini saja. Tengok kotak mesti lah, tak tahu. Tengok sini. Handbrake Swiss. Ah, si pun nak tanya. Ah, kenapa nak pakai electric handbrake leh? Pakai tangan tarik, kerak. 10 tahun pun tak rosak. Pakai button? 2-3 tahun sudah rosak. Ini desain untuk apa? Takkanlah marah sampai mau tarik handbrake pun susah. Ini teknologi baru ada guna kah? Kalau ada siapa-siapa member yang tahu ini function untuk apa yang sesuai, boleh komen saya. Sebab saya tak tahu lah. Tolong, ganti barang ni. Handbrake jalan, reset, kaotik.